Hari ini Gereja Katolik Sedunia merayakan Hari Raya Rabu Abu, hari yang menjadi tanda dimulainya masa Prapaskah atau masa puasa sebelum menyambut Paskah Tuhan nanti selama 40 hari. Lantas di tengah badai kehidupan seperti pandemi COVID-19 yang belum hilang, juga ancaman perang dan pergerakan zaman yang sangat cepat, kita diajak untuk merenungkan. Bagaimana kita memaknai Rabu Abu? Memaknai puasa tahun ini dalam terang Sang Sabda sendiri? Dalam Injil hari ini, Yesus menguraikan bagi kita makna menjalankan kegiatan keagamaan, seperti berpuasa, berdoa, dan bersedekah sebagai wujud cinta kita kepada Tuhan melalui sesama. Ia tidak ingin kita menjadikan momen bersedekah atau berbagi dengan sesama sebagai kesempatan untuk memegahkan diri. Begitu pula dengan hal berdoa, Yesus tidak menghendaki saat-saat mesra bersama Tuhan dalam doa dipandang sebagai ajang untuk memamerkan kesalehan. Justru doa menjadi sebuah pertemuan yang intim bagi seorang ayah dan anaknya, seorang ibu dan putra-putrinya, bukan untuk dipertontonkan. Begitu juga dengan pantang dan puasa. Itu adalah waktu penuh berkat untuk memurnikan diri, menyadari keberadaan kita sebagai orang berdosa, dan berjalan pulang dalam semangat tobat. Hari Rabu Abu menjadi titik awal ziarah batin kita bersama dengan Tuhan Yesus di padang gurun. Abu di dahi tak hanya mengingatkan asal kita, tetapi juga menyadarkan kita tentang kepada bentuk itu juga tubuh pinjaman kita akan kembali nanti. Karena itu, Yesus meminta kita mengisi masa menepi bersamanya ini dengan lebih banyak memeriksa diri, mengakui yang kurang dan yang lemah, lalu berjalan setapak demi setapak untuk memperbaikinya lagi, untuk membaharuinya kembali. Melalui doa, amal dan puasa, kita diberi kesempatan untuk bertobat. Hari Rabu Abu tahun ini juga menjadi berbeda oleh seruan Paus Fransiskus sebagai bentuk cinta gereja akan situasi perang antara Rusia dan Ukraina, sebagai bentuk keprihatinan kepada yang menderita. Saya mengundang semua orang untuk menjadikan Rabu Abu 2 Maret mendatang sebagai hari puasa untuk perdamaian. Mari mendedikasikan diri kita secara intensif untuk berdoa dan berpuasa. Semoga Bunda Maria, Ratu Damai, menjaga dunia dari kegilaan perang. Pada akhirnya, mari kita mempersembahkan doa dan puasa kita hari ini dan sepanjang masa puasa ini bagi pertobatan diri, pertobatan keluarga, komunitas, dan dunia kita yang terluka oleh ambisi, ego, dan ketamakan. Semoga. Amin.